Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat guys, yeah, buat kalian semua. Salam Idul Adha. Yes, selamat Hari Raya Idul Adha ya buat kalian semua ya, gak kira di Indonesia, di Malaysia dan seluruh dunia ya, yang menyambut ya bulan Idul Adha ini bersama-sama dengan kita semua ya, insyaallah ya. Betul, insyaallah. Kita tahu ya, kemarin itu Idul Adha pastinya ada kurban ya, Pakci. Ya, ya tapi kambing, ini berbeda. Lembu. Benar. Tapi berbeda dengan Indonesia, mereka nih ada kurban seperti sapi-sapi besar ya. Besar banget. Jujur aja besar banget guys. Tapi ini adalah rekor sapi terbesar belum pecah nih sebenarnya ya, daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Nah guys, pasti kalian penasaran ya kan, apa sapi dan juga berapa banyak sapi yang udah jadi legendary sini. Yes ya. Masalah sapi yang terbesar tuh, gila guys, besar banget Pakci ya, gede banget jujur ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 and go. Sakti. Oh, besar guys. Oh. Gede banget guys. Sapi-sapi. Indonesia pernah memiliki sapi-sapi jumbo legend yang pernah menghiasi dunia peternakan sapi. Yes. Dan mereka saat ini sudah dipotong pada momen Idul Adha atau memang sengaja dipotong untuk diambil dagingnya. Bahkan ada satu sapi legend berukuran 1,5 ton yang rekor beratnya masih belum terpecahkan hingga... Maksudnya beratnya seberat 1,5 ton guys. Wow. Itu berat banget guys. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe Jaya Entertainment. Ya, lanjut. Jaya Entertainment. Saat ini, penasaran siapakah sapi yang dimaksud? Ya, di video kali ini saya akan membagikan 7 sapi legend terbesar yang pernah ada di Indonesia. Jadi simak banget video ini sampai selesai. Di urutan ketujuh ada sapi Gajah Mada. Gajah Mada adalah jenis sapi persilangan Simmental milik Bapak Suwandi yang dipelihara di salah satu peternakan di Lumajang, Jawa Timur. Sang pemilik sapi mendapatkan Gajah Mada dari pemilik pertama saat umur 2 tahun setengah dengan harga Rp55 juta. Uy. Saat terakhir sebelum dipotong, usia Gajah Mada adalah 5 tahun dengan bobot terakhir adalah 1,25 ton. Meski tak pernah mengikuti kejuaraan kontes nasional, namun Gajah Mada tetap menjadi primadona sapi di Lumajang. Oh, gede guys, dagingnya banyak ini. Di urutan ke-6 ada sapi Damarwulan. Damarwulan adalah sapi jenis limosin dengan bulu kombinasi coklat terang dan putih dengan tanduk di kepala. Sapi ini merupakan sapi milik Bapak Solihin asal Jember, Jawa Timur. Saat menjadi salah satu juara di kontes sapi nasional APPSI di Jember tahun 2018,
berat Damar Wulan adalah 1,128 ton. Nah, ya Allah, saat terakhir sebelum dipotong, bobot Damar Wulan adalah 1,2 ton. Gila, oh, guys. Boy. Di urutan kelima ada sapi Mbah Gareng. Mbah Gareng merupakan sapi jenis peranakan ongol atau lokal. Kulitnya putih keabu-abuan, badannya kekar berotot, dan tingginya sekitar 2 meter dari kaki sampai ke punuk. Bobot Mbah Gareng adalah 1,13 ton. Untuk ukuran sapi peranakan lokal atau ongol, bobot tersebut terbilang sangat besar dan langka. Bahkan menurut Mas Hermawan atau owner dari Setia Farm yang merupakan pemilik sapi ini, menyebutkan bahwa di Indonesia mungkin hanya ada kurang dari 10 sapi peranakan ongol yang bobotnya bisa mencapai lebih dari 1 ton. Mbah Gareng pernah menjuarai berbagai kejuaraan kontes sapi. Salah satunya adalah kontes sapi APPSI 2019 yang diadakan di Karawang, Jawa Barat. Mbah Gareng sudah laku terjual pada Idul Adha 2020 lalu dengan harga di atas 100 juta rupiah dan dibeli oleh seorang dokter dari Jakarta. Di urutan keempat ada sapi Grandong. Ya, Grandong menjadi sapi kurban legend yang sangat viral di Idul Adha 2021 lalu. Bisa dikatakan Grandong adalah sapi terbesar dan termahal saat itu. Ya, sapi jenis ras Brangus ini memang sangat besar. Warnanya hitam legam. Sapi ini awalnya dibeli oleh Mas Hermawan dari peternak asal Yogyakarta. Saat membeli sapi ini, bobotnya masih 1 ton. Nah, setelah dirawat 1 tahun di kandang Setia Farm, bobotnya menjadi 1,3 ton. Hingga akhirnya artis Irfan Hakim membeli Grandong dari Setia Farm dengan harga 230 juta rupiah. Nah, dia sudah beli. Ya, tapi ada namanya satu golden ya. Namanya golden, sapi golden. Di urutan ketiga ada sapi Wisanggeni. Wisanggeni mungkin menjadi sapi legend yang cukup populer karena sapi ini sering didokumentasikan oleh sang pemilik, yaitu Irfan Hakim sebelum dikurbankan pada Idul Adha tahun 2022 lalu. Wisanggeni juga mantan jawara kontes sapi nasional pada kejuaraan APPSI 2021 di Jember, Jawa Timur. Wisanggeni adalah sapi milik Mas Joko, seorang peternak asal Banyumas. Ia membeli sapi itu dari seorang peternak sapi dengan harga yang fantastis, yaitu 200 juta rupiah. Lalu ia merawat dengan baik hingga akhirnya sapi tersebut berukuran sangat besar. Nah, saat dijual ke Irfan Hakim, berat Wisanggeni sudah mencapai 1,3 ton. Tentu harga Wisanggeni saat dijual ke Irfan Hakim bisa 3 kali lipat dari harga belinya. Ya, mungkin saja 500 sampai 600 juta. Oh, 500 hingga 600 juta, guys. Maksudnya kalau berapa ringgit ya? Mahal gitu. Di urutan kedua ada sapi Penton. Sapi Penton adalah sapi legend yang memiliki bobot 1,343 ton sebelum dipotong. Sapi ini memiliki prestasi mentereng, yaitu menjadi juara satu di kejuaraan APPSI di Jember 2022 lalu untuk kelas ekstrim. Sapi ini merupakan milik peternak senior, yaitu Mas Eko, peternak asal Tangerang. Sapi jenis Simmental Marlboro ini memiliki badan kekar, bulunya kombinasi antara coklat gelap, coklat terang, hingga putih. Kini sapi ini sudah dipotong pada 2022 lalu. Ya, di urutan pertama ada sapi Bima Sakti. Sapi legend pemegang rekor yang belum pernah terpecahkan. Sebab sebelum ini kita pernah melihat kepada sapi Bima Sakti ini juga waktu video-video yang sebelumnya. Ya.
Gila guys. Adalah Bima Sakti. Bima Sakti merupakan sapi jenis limosin milik Bapak Priyo Santoso asal Kediri, Jawa Timur. Badannya kekar dengan bulu berwarna coklat terang hingga gelap. Sapi ini memiliki bobot yang sangat-sangat besar. Bobotnya hampir 1,5 ton dengan tinggi badan sekitar 2 meter dan panjangnya 3 meter. Wajar saja jika sapi berusia 4 tahun ini berhasil menjuarai kontes APPSI Karawang tahun 2019. 4 tahun, bos. Bima Sakti menjuarai kontes ini dengan kategori sapi berbobot ekstrim. Bahkan sampai saat ini, belum ada sapi di Indonesia yang mampu memecahkan rekor muri Bima Sakti untuk sapi kelas terbesar. Bima Sakti sempat ditawar dengan harga 260 juta rupiah sebelum akhirnya dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 2021 lalu oleh sang pemilik aslinya. 260 juta. 260 juta, guys. Ya, itulah tadi beberapa sapi legend yang pernah ada di Indonesia. Semoga terhibur dengan video ini. Terima kasih dan salam lestari. Mantap Jaya Entertainment. Luar biasa, macam, guys. Macam kita sendiri bila melihat kepada sapi ataupun lembu begitu pasti yang kecil-kecil aja gitu, tapi enggak segede begini. Nah, ya udah kita udah pernah lihat yang gede tapi enggak segede ini ya. Legend. Enggak sampai ini yang 1 ton 1 ton. Ya, kalau 200 kg, 300 kg ya, 10 kg itu ya biasa aja ya. Logik lagi lah. Ini 1 tapi kalau sampai 1 ton, 1,5, 1,2, wah gila banget ya. Tapi ada yang menyatakan ya, Tembok Tegal pemenang rekor 1,4 dari Bandung Jabar, guys. Ada yang mengatakan gitu. Tembok Tegal. Ya benar-benar. Jadi guys memang kalau kita lihat ini ya, memang luar biasa sekali guys ya. Masya Allah. Tapi yang paling penting itu adalah niat peternak-peternak dan juga ownernya yang membuatkan kurban itu yang membuatkan aku respect. Yes. Ya, karena untuk menjaga sapi segede itu bukan sesuatu yang mudah ya, bukan sesuatu yang gampang untuk buat yang kayak gitu. Apalagi dalam sekitar 1, 2, 3, 4 tahun kayak gitu ya. Terutamanya dari segi pemakanannya juga. Iya, benar. Ini satu korban ataupun satu pengorbanan ya yang sangat besar buat peternak dan juga orang-orang yang menjalankan ibadah kurban untuk sapi-sapi kesayangan mereka juga sebenarnya ya. Seperti kemarin itu guys, Ivan Hakim bikin Golden ya. Golden ini adalah salah satu sapi favorite-nya lah, sapi kesayangan kemarin ya, dibuatkan sebagai korban juga. Wah, itu korban yang sangat bagus lah untuk ya, dia berkurban untuk sesuatu untuk kita, yang untuk baik. Kita contohi juga ya, bila kita untuk melihat. Dia contoh juga ya, benar-benar. Yes. Wah, ini guys luar biasa sekali ya. Jadi ini harus kita contohi juga ya. Gimana pun kita sayang dengan sesuatu itu, kalau udah atas izinnya ya untuk dikurbankan, kita kurbankan. Masya Allah, tabarakallah guys ya. Nah, jadi guys ada lagi nggak? Ketika kurban ini guys yang paling luar biasa untuk kita reaksi, kalian bisa antarkan kita di kolom komentar. Yes. Nanti kita akan reaksi juga. Dan juga kita pengen tahu juga pengalaman kalian semasa kurban kemarin. Iya, yeah, benar. Jadi guys, begitu saja untuk kali ini ya, Baci ya. Yes, itu saja pada kami berdua. Sekian, akan ada lagi sebarang video untuk direaksi. Just comment atau berserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum, bye-bye.